Sahabat alam, jangan sampai kalian lakukan adegan ini di rumah ya. Halo teman-teman, selamat pagi. Alhamdulillah pagi ini saya masih bisa mengonten kembali dan masih bisa menghirup udara segar dan masih bisa menggerakkan tangan saya, walaupun ini masih saya ikat dengan pembidayan atau lebih tepatnya imobilisasi, teman-teman. Ya, jadi ini sebetulnya belum ke fase 48 jam, ini baru 24 jam saja. Jadi kalau misalnya besok ini baru 48 jam. Namun sebelum ke 48 jam, ini juga sudah saya rasakan alhamdulillah sudah lebih membaik, coy, daripada kondisi saya sebelumnya atau kemarin lah lebih tepatnya, karena kemarin itu saya tergigit kembali oleh ular yang berbisa dan beracun, yakni dari jenis ular picung atau Rhabdopis subminiatus. Nah, sebetulnya ini adalah merupakan gigitan yang kedua, karena di 2 tahun yang silam saya itu sempat tergigit oleh ular ini atau si ular picung. Namun pada saat itu memang yang saya rasakan adalah hampir sama sih sebetulnya, cuman lebih parah yang saat sekarang. Karena kalau dulu itu mungkin tidak terlalu dalam, karena di dalam video pun mungkin kalau masih ada videonya, saya langsung dengan refleks menjatuhkan si ularnya ketika menggigit. Jadi itu hanya dry bite saja. Namun demikian, walaupun dry bite atau gigitan kering, tetap itu berefek terhadap tubuh saya, dan pada saat itu saya mengalami mual dan muntah-muntah yang sama saya alami seperti video kemarin, teman-teman, atau saat kemarin lah ketika saya tergigit oleh ular picungnya. Namun kalau kemarin itu sepertinya lebih parah, karena mungkin gigitannya, si taringnya itu lumayan ngunyah dan memang masuk ke dalam, cuman gak terekon sama kamera. Karena saya kemarin pun lagi berpencar sama kameramen, lagi nyari hewan, saya pegang GoPro, saya melihat secara spontan, dan GoPro pun saya gak nyadar kemana, saya nangkap ular picung tersebut yang pada akhirnya tergigitlah di bagian telapak tangan saya. Nah, karena memang kenapa saya tidak merasakan gigitannya, si ular picung ini tuh sebetulnya kalau kemarin yang saya tangkap itu kan ular picungnya adalah ular picung yang ukurannya juvenile atau masih remaja lah, teman-teman. Bahkan kemarin pun saya perlihatkan taringnya, jadi taringnya itu benar-benar kecil banget kayak jarum, jadi ketika dia menggigit itu nggak terlalu sakit, nggak terasa gitu, teman-teman. Apalagi kan ini posisinya berada di telapak tangan saya. Jadi sebetulnya untuk efek gigitan ular picung, teman-teman, berbeda dengan ular-ular jenis Elapidae dan jenis Piperidae yang cenderung memberikan efek di bagian organ tubuh yang tergigit. Kalau kemarin terakhir kita tergigit sama ular Piper, dalam beberapa detik itu sudah terlihat bahwa pembengkakan sudah mulai terlihat. Sama ular kobra Jawa juga sama, itu mengalami pembengkakan. Nah, tapi berbeda ternyata dengan ular picung atau si Rhabdopis subminiatus ini, jadi dia justru cenderung tidak terlalu memberikan efek di bagian organ tubuh yang tergigitnya, namun justru memberikan efek di bagian dalam tubuh kita. Jadi yang kemarin saya rasakan itu adalah mual, pusing, pusingnya itu pusing berat banget, terus muntah-muntah, bahkan sampai lebih lah muntah-muntahnya juga bukan dari muntah dari mulut saja, coy. Jadi dari bawah, dari atas juga semuanya keluar, kayak lebih tepatnya kayak muntaber, teman-teman, kayak muntaber. Dan itu benar-benar berbeda lah efek-efek yang sebelumnya saya rasakan, baik itu dari ular Viper dan dari ular Elapid, jenis-jenis Elapid lah.
Dan karena ini yang kali kedua saya tergigit oleh ular Natricidae, nah jadi saya bisa membedakan teman-teman benar-benar kalau yang kemarin tuh dikunyah, kalau yang sebelumnya hanya dry bite saja. Karena efeknya benar-benar saya rasakan di bagian organ tubuh saya, di bagian dalam khususnya. Tapi kalau ke pernapasan enggak sih teman-teman, cuman memang badan kita tuh benar-benar lemes banget. Nah, kita coba lihat referensi-referensi yang sekiranya memang ada di internet terkait si ular picung ini, karena sebetulnya informasi terkait si ular picung ini untuk korban gigitannya masih minim atau masih sedikit. Tapi sebetulnya ada, cuman tidak di-up ke publik karena memang jarang teman-teman. Tapi ada beberapa kasus di sahabat-sahabat saya juga di luar sana yang memang menjadi korban gigitan ular picung ini. Bahkan ada juga sebetulnya yang meninggal dunia namun tidak di-up ke publik, sehingga memang ini tidak menjadi pembelajaran bagi rekan-rekan semuanya, terutama yang sering bermain dengan ular, apalagi masyarakat awam di perkampungan. Nah, jadi di sini tuh ada juga korban yang pernah tergigit oleh ular picung ini, Cirrhopithecus subminiatus, dan berujung kematian. Karena kita lihat bersama bahwa ular picung di sini adalah ular spesies yang memiliki dua kemampuan, yaitu memiliki bisa dan racun, teman-teman. Tuh, ular picung ini juga sebetulnya nih, apakah ular picung ini berbahaya? Nah, ular picung dapat menimbulkan efek yang dapat membahayakan jiwa korban, yakni berupa menurunnya kemampuan pembekuan darah sehingga terjadi pendarahan pada organ-organ dalam tubuh. Nah, kemarin pun kalau misalnya videonya masih ada, kita tuh tergigit teman-teman di bagian sini, dan si darahnya itu sebetulnya nggak berhenti coy, terus tapi kecil gitu teman-teman. Nah, itu adalah salah satu ciri kalau misalnya tergigit oleh si ular picung ini. Tapi ada juga beberapa jenis untuk ular picung ini, bukan hanya ular picung si Rhabdopis subminiatus saja, ada juga ular picung gunung, bahkan ular-ular picung jenis lainnya dari jenis Natricidae ini. Ini ada juga teman-teman, tapi ya tadi, ular ini sebetulnya adalah ular yang ketika menggigit kita tuh untung-untungan. Artinya untung-untungan itu kalau misalnya dia menggigit kita, sebelum gigit kita dia itu makan katak, itu insya Allah akan aman lah teman-teman. Tapi kalau misalnya dia menggigit kita setelahnya dia makan kodok budu, nah itu adalah salah satu malapetaka teman-teman, seperti yang saya alami kali ini. Karena mungkin kemarin si picung tersebut itu, ular picung tersebut itu baru beres makan kodok budu. Dimana ular picung itu memiliki keunggulan, dia bisa mengolah racun dari makanannya sendiri untuk dijadikan racunnya juga di bagian tubuh di belakangnya. Nah, mungkin karena kemarin saya gak sadar pegang kepalanya, terus kemarin saya ngambil makanan terus minum, terus itu juga gak dicuci tangan, jadilah pada akhirnya lebih parah, double teman-teman, tergigit sama cairan apa namanya racunnya masuk ke dalam tubuh saya, sehingga pada akhirnya saya pun tumbang. Jadi ini yang harus saya beritahukan juga buat teman-teman semuanya. Jadi si ular picung ini tuh tidak bisa kita anggap remeh, karena memang pada zaman dulu itu ular picung ini dianggap sebagai ular yang tidak berbisa teman-teman, atau tidak berbahaya bagi manusia. Karena dia itu bahkan di daerah saya disebut sebagai ular air yang dia tidak berbisa. Padahal justru pada saat sekarang dia atau si ular picung ini tuh digolongkan menjadi ular yang berbisa tinggi dan beracun. Bahkan digolongkan ke dalam ular keluarga Natricidae, dikarenakan dia adalah ular yang berevolusi dari yang tadinya tidak berbisa menjadi berbisa tinggi dan beracun teman-teman. Maka dari itu ini harus dan wajib kalian ketahui bahwa ular picung atau Rhabdopis subminiatus merupakan ular yang berbisa tinggi dan beracun, karena saya sudah merasakannya 2 kali coy, digigit sama ular tersebut, dan efeknya benar-benar sangat-sangat tidak enak. Tapi beda dengan efek-efek ular viper dan ular Elapidae. Nah, pada saat kemarin langsung, karena ya ini, tapi gak tahu ya teman-teman, ini kalau misalnya kemarin saya tidak melakukan proses imobilisasi, mungkin efeknya akan lebih parah teman-teman. Nah, karena kemarin saya melakukan proses imobilisasi, jadi alhamdulillah masih bisa terselamatkan dan lebih baik lah kondisinya daripada kemarin.
Kemarin pun kita menggunakan peralatan seadanya, alat-alat seadanya, menggunakan gedebong pisang, tali sepatu. Nah, jadi alat-alat seperti itu pun kita bisa gunakan ketika memang kita mengalami kecelakaan ketika di alam, teman-teman. Dan lagi-lagi, berkat imobilisasi ini, saya masih bisa bertahan dan bisa ke fase seperti ini berkat imobilisasi ini, teman-teman. Karena imobilisasi ini adalah pertolongan pertama pada gigitan ular berbisa. Jadi ini adalah hal yang dapat meminimalisir terjadinya ke fase sistemik atau ke hal yang mungkin bisa menyebabkan kematian. Jadi lagi-lagi saya beruntung dengan hal atau melakukan imobilisasi ini, teman-teman. Dan wajib kalian ketahui juga, teman-teman, bahwa ular picung ini belum ada anti bisanya di Indonesia. Jadi untuk ular ini tuh, ya kalau misalnya tergigit kita untung-untungan, teman-teman. Karena ular ini tuh sebetulnya tergantung makanannya sendiri, coy. Jadi kalau misalnya dia makan kodok buduk, berarti dia berbahaya. Tapi kalau dia tidak makan kodok buduk atau katak saja, mungkin efeknya bukan tidak berbahaya lah, tidak terlalu tinggi gitu, teman-teman. Dan ya tadi, bahwa ular ini belum ada antibiotiknya atau antiserumnya di Indonesia. Jadi kalau misalnya kita tergigit oleh ular picung tersebut, lakukanlah seperti yang saya lakukan, yakni dengan proses imobilisasi seperti ini, teman-teman. Saya tidak usah terlalu jelas lagi menjelaskan proses imobilisasi itu seperti apa, terus fungsinya itu apa, karena saya sudah sering banget menjelaskan terkait imobilisasi ini yang jelas. Berkat imobilisasi ini, saya masih bisa bertahan sampai saat sekarang. Nah, karena memang di rumah sakit kan belum ada antibisanya, jadi percuma, teman-teman, kalau kita pergi ke rumah sakit. Karena kan belum ada antibisanya, jadi saya rawat di rumah. Seperti video-video saya sebelumnya, ketika saya tergigit oleh ular viper, karena memang ular viper tersebut itu belum ada antibisanya, jadi saya dirawat di rumah dengan treatment saya, dengan cara saya, karena memang saya mengetahui bahwa oh, ini tuh masuknya hanya fase lokal saja, tidak masuk ke fase sistemik. Sehingga saya memutuskan untuk merawatnya di rumah karena memang saya sudah tahu untuk efeknya yang saya rasakan seperti apa, teman-teman. Jadi kalau untuk efek-efek seperti ini, ya ini mah resikonya, coy. Karena kalau ke rumah sakit juga percuma. Artinya, karena ini kan ular yang menggigit saya belum ada antibisanya. Jadi itu, teman-teman, jadi intinya di dalam video ini sebetulnya saya kembali ingin menegaskan buat teman-teman bahwa ular yang ada di sekitar kita sebetulnya tidak bisa kita anggap remeh begitu saja. Justru kita harus lebih mengenal jenis-jenis ular yang memang berbisa dan berbahaya bagi kita. Contohnya, karena memang di daerah saya pribadi pun si ular picung tersebut itu dianggap ular yang memang tidak berbahaya, teman-teman. Jadi bahkan para petani pun ketika menyingkirkan ular-ular picung tersebut itu suka pakai tangan, dicomot dengan tangan biasa aja, karena menganggapnya ular tersebut itu tidak berbahaya, teman-teman. Dan sekarang sudah terbukti dan sudah saya rasakan bahwa ular picung merupakan ular yang berbahaya, yang berbisa tinggi dan beracun, teman-teman. Oke, jadi ini akan saya buka karena memang sudah tidak ada efek yang begitu saya rasakan. Jadi bedanya itu, coy, dia tidak memiliki efek di luar, justru efeknya itu di dalam, teman-teman. Untuk si ular natricidae atau si ular picung ini. Ini untuk beberapa hari ke depan kita coba istirahat dulu lah. Karena jujur masih pusing, masih mual, perasaannya itu terus pengen muntah aja gitu, teman-teman. Karena yang tadi, dia memiliki racun dan memiliki bisa, coy. Oke? Mungkin untuk video kali ini itu saja. Jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan video kami selanjutnya.